Kawan, siapa yang tidak kenal pria kelahiran 10 Oktober 1976 asal Kuang Anyar, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan? Pria yang akrab disapa Bang Wawan ini merupakan lulusan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Batu Raja yang kini berstatus sebagai ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Oku dan mengemban jabatan sebagai bendahara pengeluaran. Diketahui sebelum menjadi ASN, dirinya adalah seorang penyiar radio sukses FM segmen Lara Hati dan Puisi yang begitu terkenal. Bahkan sudah bekerja di stasiun radio tersebut sejak pertama kali berdiri, yakni pada tahun 1997 silam. Bang Wawan adalah salah satu contoh pria yang gigih. Karena menurutnya, kita jangan hanya puas dengan satu pekerjaan saja. Masih banyak peluang usaha yang bisa dicoba. Jadi selama bulan suci Ramadan ini kita sudah banyak membantu masyarakat dengan adanya jual minyak eceran, walaupun sadar sebetulnya ini dilarang oleh Pertamina, tapi ini adalah satu bentuk kepedulian kita dengan masyarakat. Kadang-kadang mereka jauh dorong, sementara pom jauh, pom juga belum buka, tapi ini adalah bentuk solidaritas kita dengan masyarakat, membantu masyarakat yang dorong dari jauh sampai ke sini. Ya Allah, kadang kasihan juga ada ibu-ibu yang motornya apa namanya. Kami berharap ya untuk masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan minyak, ya hati-hati baik. Kadang-kadang minyak ini juga kadang dibuat minyak campuran juga oleh pembeli, tapi alhamdulillah aku kira di Batu Raja ada kati LG. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk kebersamaan dengan kita. Makasih Liputan 4.com. Sosok Bang Wawan ini dikenal serba bisa oleh masyarakat Batu Raja. Dirinya sering diminta memandu acara saat persedekahan, juga pernah menjadi wali keluarga saat acara adat atau lamaran, bahkan diminta untuk menentukan hari pernikahan. Tak ketinggalan, dirinya juga rutin menjadi pengkhotbah pada sholat Jumat dan imam sholat di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Sumatera, Agus Maulana melaporkan.